إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد Hadirin, wahai iman jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu besar kepada kita selaku hambanya. Semoga kita senantiasa termasuk hambanya yang bersyukur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan manusia tidak bisa dilepas dari yang namanya persaingan. Apalagi di zaman sekarang ini persaingan begitu ketat persaingan di segala macam bidang kehidupan begitu kuat mungkin bisa dikatakan orang yang tidak mampu bersaing sekarang dia tidak akan bisa hidup berbicara tentang persaingan ini sesungguhnya kalau kita renungkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ruhut tanafus Jiwa persaingan di dalam diri kita masing-masing, kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya hidup ini kalau tanpa ada persaingan. Seorang pedagang tidak akan mungkin bisa maju dalam perdagangannya kalau dia tidak mempunyai jiwa persaingan. Seorang pegawai. Tidak mungkin dia akan mencapai target-targetnya di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi kalau dia tidak mempunyai daya saing. Bangsa yang tidak mempunyai daya saing itu adalah bangsa yang mungkin akan tertinggal dari bangsa-bangsa yang lainnya. Hadirin di waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan ruhut tanafus ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan manusia biasanya lebih senang merasa senang kalau dia berada di barisan yang paling depan. Dia senang kalau dipuji. Dia senang kalau lebih unggul dari yang lainnya. Seorang anak saja, kalau dia misalkan meraih nilai tertinggi di sekolahnya dan menjadi ranking pertama, dia begitu bangga. Itulah kesenangan karena dia mampu mengalahkan teman-temannya. Demikian juga, misalkan di perusahaan. Seorang pegawai yang mendapatkan apresiasi dari atasannya, atas prestasinya, dia akan merasa senang, dan orang yang tidak mendapatkan apresiasi, dia akan merasa iri dan ingin mencapai seperti itu. Itulah jiwa persaingan. Akan tetapi, kita sering sekali, ketika berbicara tentang persaingan ini, maka kita menempatkan persaingan ini di dalam hal-hal yang sifatnya duniawi kita begitu iri, begitu ingin sekali mencapai apa yang dicapai oleh orang lain ketika orang lain bisa mendapatkan keuntungan dunia. Kalau ada yang menguntungkan, kalau kata orang Sunda ayah pibatian, di mana wae diudak, tidak peduli apapun resikonya. Kenapa? Karena kita ingin menggapai apa yang kita inginkan. Itulah jiwa persaingan yang Allah ciptakan. Sayang sekali, kita jarang menempatkan jiwa persaingan ini di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sejatinya Allah menciptakan ruhul, ruhut tanafus, jiwa persaingan di dalam diri kita agar di dalam kebaikan pun kita berlomba-lomba. Dan ini banyak sekali diisyaratkan dalam Al-Quran. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila mir Ila wa wal ard. Dan berlomba-lombalah kalian kepada magfirah dari Tuhanmu, kepada magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi dalam lafaz lain dalam ayatnya disebutkan sabiqu ila magfirati mir rabbikum khairat banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengajak kita untuk berlomba-lomba di dalam melakukan ibadah di dalam melakukan kebaikan inilah hadirinnya waktu iman yang jarang dan kadang-kadang kita luput kalau kita melihat orang lain maju di dalam bidang materi di dalam keduniaan kita begitu merasa iri, merasa ingin sekali seperti itu. Tapi kalau melihat orang yang rajin ibadah, kadang-kadang biasa-biasa saja. Ah, kena pantas meren si etama, si etama ustadz, si etama kiai, pantas meren sikap gitu. Orang manaon, kadang-kadang seperti itu sikap kita. Padahal para sahabat mencontohkan bagaimana mereka mempunyai jiwa persaingan yang begitu kuat di dalam melaksanakan agama. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim diterima dari Abu Hurairah Abu Rahim mengatakan, karena fukaraul muhajirina yaitu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wakalu adalah orang-orang fakir dari kaum muhajir, yaitu mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah meninggalkan harta bendanya di Madinah di Mekah dan ketika datang ke Mekah ketika datang ke Madinah mereka termasuk orang-orang fukara maka mereka merasa iri dengan orang-orang yang kaya. Mereka protes kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah, Zahaba ahlud dusuri bin darajatil ula wa na'imil muqim. Dalam rapat lain disebutkan, Ya ya Rasulullah, Zahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, Pahala ini habis sama orang kaya. Wahai Rasulullah, Surga dan derajat yang paling tinggi di surga itu, Habis sama orang kaya. Rasul lalu bertanya, Wa madaqa? Kenapa? Ada apa memang? Maka mereka mengatakan Yusalluna kama nusalli Wayasumuna kama nasumu Wayatasoddakuna wala natasoddak Wayu'atikuna wala nu'atik Ya Rasulullah Mereka sholat Sebagaimana kami sholat Mereka saum Sebagaimana kami saum Tetapi mereka bisa sodakoh Kami tidak bisa sodakoh mereka bisa memerdekakan hamba sahaya dengan hartanya dan itu pahalanya begitu besar kami tidak bisa melakukan itu lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka afala u'anlimukum syai'an idha fa'altumuha tudrikuna man wa watasbikuna man ba'dakum Tidakkah aku tujukan kepada kalian Satu amal yang jika kalian amalkan Maka kamu akan mencapai atau bisa menyaingi Mereka yang tadi katakan oleh, oleh engkau Derajatnya sama dengan kalian Dan kalian bisa meninggalkan orang-orang yang di belakang kalian Kecuali jika mereka mampu mengamalkan amal yang akan kalian amalkan Bala ya Rasulullah sahabat menjawab tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasul mengatakan tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin thalathan wa marrah cukup kamu mengucapkan subhanallah alhamdulillah ala ilaha illallah di setiap akhir salat 33 kali inilah sunnah. Dan kalau itu kamu laksanakan, maka derajat kamu sama dengan orang-orang kaya yang bisa sodakoh. Dengan orang-orang kaya yang bisa memerdekakan hamba sahaya. Hadirin ihwatu iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Poin dari hadis ini sesungguhnya adalah bagaimana sahabat memberi contoh kepada kita. Mereka iri, mereka panas melihat orang-orang kaya bukan karena kekayaannya. Tetapi mereka iri, mereka begitu panas, begitu ingin sekali ketika mereka melihat orang-orang kaya bisa beramal dengan harta kekayaannya sedangkan dia tidak bisa beramal dengan harta kekayaannya. Inilah salah satu contoh yang dicontohkan oleh para sahabat. Contoh lain, hadis riwayat Imam Tirmizi dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, Amarana Rasulullah SAW yauman bisodaqah. Suatu hari, Rasulullah SAW mengumumkan kepada kami untuk mengumpulkan sodakoh. Kemudian, kata Umar, "Kebetulan aku mempunyai harta yang dibutuhkan tersebut." Kemudian, Umar, Faanfaktu nisfa nisfamali, aku infakkan, aku sodakohkan setengah hartaku, dan itu luar biasa. Siapa di antara kita yang mampu dan berani menginfakkan, mensedekahkan setengah dari hartanya?" Kalau kita punya 1 miliar 500 juta kita kasihkan, 500 juta kita pegang. Umar laksanakan itu. Kemudian Rasul bertanya kepada Umar, ahlik?" Apa yang engkau sisakan buat keluargamu? Umar menjawab, mislahu Seperti itu. Seperti itulah yang aku sisakan buat keluargaku. Maka Umar mengatakan, "Al-ana asbiku Abu Bakr in yauman." Hari ini ternyata aku bisa mendahului Abu Bakar. Kalaulah suatu hari aku bisa mendahului Abu Bakar, hari ini aku mendahului Abu Bakar. Abu Bakar terkenal orang yang paling awal, senantiasa paling awal dan paling bagus, melaksanakan amal soleh, dan itu ternyata dibuat iri oleh para sahabat yang lainnya. Para sahabat itu ingin seperti Abu Bakar, senantiasa paling awal, dan Umar ketika dia merasa bisa menyaingi Abu Bakar maka beliau mengatakan hari ini saya bisa menyaingi mengalahkan Abu Bakar. Tidak lama setelah itu datang Abu Bakar. Fa'an amalahu. Abu Bakar infakkan semua hartanya. Kemudian Rasul bertanya kepada Abu Bakar, Mada Abu Kaitali ahlika? Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, Allah wa rasulahu. Aku sisakan cukup Allah dan Rasulnya. Habis semuanya diinfakkan disodakokan mungkin kalau kalau di, diilustrasikan gitu ya Umar geleng-geleng kepala wallahi lan Abu Bakrin demi Allah Abu Bakar itu tidak ada kalahnya inilah hadir batun poinnya apa poinnya bagaimana para sahabat memberikan contoh kepada kita bersaing berlomba-lomba di dalam kebaikan ketika ada orang lain begitu hebat begitu kuat begitu cepat dalam ketaatan dia ingin seperti itu Itulah yang dicontohkan. Dan kalaulah hasad itu dilarang. Maka ada dua yang dibolehkan. Seperti dalam hadis disebutkan, La hasada illa fisnatayin. Yang satu adalah ketika orang diberikan hikmah. Rajulun atahullahu hikmatan. Yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang diberikan ilmu. Dia memberikan keputusan. Dengan ilmunya tersebut. Dan mengamalkan ilmunya. Atau orang yang diberikan harta kemudian dia fasallatuhu ala halakatihi fil haqqi dia habiskan hartanya itu di dalam jalan yang benar maka di sana kita boleh hasud di sana kita boleh iri yang oleh para ulama disebut dengan ghibtah hasud yang dibolehkan itu namanya ghibtah hadirin inilah bagaimana para sahabat memberikan contoh kepada kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diberi pendidikan, diberi pelajaran bagaimana bersaing dan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bahkan ada ulama mengatakan bahwa Ramadan itu bagaikan midmar, bagaikan pacuan. Orang-orang yang saum itu berlomba-lomba di sana. Karena ternyata ada orang yang rugi, ada orang yang tidak mendapatkan. Man hurima Barang siapa yang tidak kebagian kebaikan dari bulan Ramadan, maka sungguh dia tidak mendapatkan kebaikan, karena Ramadan itu persaingan. Siapa yang cepat, dia dapat. Siapa dia yang melaksanakan atau memanfaatkan, mengoptimalkan semua kesempatan yang ada di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan tersebut. Tetapi dalam hadis disebutkan barang siapa yang datang kepadanya Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, walam lahu dan belum mendapatkan ampunan dari Allah, maka sungguh dia telah rugi, anfuh, telah rugi dia, serugi-ruginya. Nah, dan ketika memasuki, 10 hari terakhir rasul juga kembali memberikan contoh bagaimana kita bersaing di dalam ibadah karena biasanya ketika mencapai akhir mencapai finish kita lelah semangat menurun semangatnya bukan semangat ibadah semangatnya semangat belanja mungkin nah ya, maka rasul mengatakan dalam hadis sebutkan jika masuk 10 terakhir Ramadan Nabi Muhammad SAW kembali mengikat mengecangkan ikat sarungnya dan mengajak kembali keluarganya syaddami wa untuk menggapai keberkahan di bulan Ramadan ini hadirin di waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Ibadah kita di bulan Ramadan yang tinggal tersisa sepertiganya lagi ini bisa kita optimalkan, dan kita mari sama-sama tanamkan jiwa persaingan untuk senantiasa berlomba-lomba bukan hanya di dalam urusan duniawi karena itu juga sejatinya tidak dilarang tetapi janganlah sampai persaingan kita perlombaan kita dalam urusan duniawi lantas melupakan urusan ukhrawi bahkan kita persaingan di dalam urusan duniawi semangatnya harus kita bawa di dalam bersaing meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadi ibrah dan mau izah buat kita semua khususnya buat saya sendiri dan mohon maaf dari segala kekurangannya aku luka lihada wa astaghfirullaha li walakum rabbana la tuziqhulu bana ba'da idha hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu a'malina rabbana atina fid dunya hasanah وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته